Ya, inilah update sementara daftar saluran TV digital terserial dari Kabupaten Garut 17 Agustus 2021. 1. Saluran 23 UHF diisi oleh media grup news, yaitu Metro TV, Magna Channel, dan BN TV. 2. Saluran 27 UHF diisi oleh Surya Citra Media, yaitu SCTV, Indosiar, O Channel, dan Mentari TV. 3. Saluran 38 UHF diisi oleh MNC Media, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews TV. 4. Saluran 40 UHF diisi oleh Transmedia, yaitu Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. 5. Saluran 43 UHF diisi oleh LPP TVRI Jawa Barat, yaitu TVRI Jawa Barat, TVRI Nasional, TVRI Kanal 3, TVRI Spot HD, dan Radar TV. 6. Saluran 47 UHF diisi oleh Visi Media Asia, yaitu Antv dan TV One. 6. Ya, itulah update sementara daftar saluran TV digital terserial dari Kabupaten Garut. Oke, terima kasih ya yang belum subscribe channel Julius 79, silakan di subscribe dulu ya. Jangan lupa diberi tanda like dan dinyalakan loncengnya agar tidak tertinggal dari channel-channel Julius 79 yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.